Assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi buat kalian pecinta ikan lohan. Nah, kali ini informasinya ada lomba progres cencu dari Gulantok Series nih guys. Nah, pendaftarannya tanggal 20 Mei sampai dengan 4 Juni ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Biaya pendaftarannya cuma 300.000 nih guys. Sudah dapat ikan plus gratis packing. Nah, ini belum termasuk biaya ongkir ya. Jadi nanti untuk ongkir kalian bisa tambah menyesuaikan alamat kalian. Untuk informasi pendaftaran dan informasi lebih lanjutnya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya guys. Dan untuk tour price sendiri di sini sangat menarik sekali ya guys. Salah satunya ada HP Android dan macam-macam lainnya. Nah, untuk juara satunya di sini mendapatkan 1.500.000 piala plus sertifikat. Nah, untuk juara duanya di sini mendapatkan 1 juta piala plus sertifikat. Dan untuk juara tiganya di sini mendapatkan 750.000 piala plus sertifikat. Selanjutnya untuk juara 4 dan 5 itu mendapatkan piala plus sertifikat. Dan juara 6 sampai 10 itu mendapatkan sertifikat saja. Nah, yang menarik lagi nih guys, jika ikan yang kalian dapatkan itu menjadi betina, kalian gak usah khawatir. Karena dewan juri akan memilih dari betina-betina yang teman-teman progres, dipilih betina terbaik nih guys. Dimana akan mendapatkan 500.000 plus sertifikat. Jadi tunggu apa lagi nih guys? Segera daftarkan diri sebelum pendaftarannya habis nih guys. Nah, di sini kita akan flashback sedikit ya hasil breeding dari Gulantok Series dan hasil progresan dari teman-teman nih guys. Nah, ini adalah cencu Gulantok Series serian dari 1 sampai dengan 10 ya guys. Dan ini sangat berkarakter sekali guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih ya, dari mutiaranya, dari jenongnya, bodinya, aduh sekali. Nah, kalian gak usah khawatir, broyaknya banyak sekali guys. Dari broyak aja sudah bisa kita lihat ya, markingnya panjang, mutiaranya oke. Dan tentunya broyak ini sangat banyak sekali, jadi kalian tidak perlu khawatir. Di sini nanti kita akan pilih kualitas terbaik nih guys. Dan ini sampel hari ke-7 setelah ikan di single tank ya guys. Kalian bisa lihat sendiri mutiaranya begitu indah dan tentunya bodinya begitu aduhai. Tentunya jenongnya juga sangat enteng sekali guys. Nah, bagi kalian yang bertanya-tanya, bagaimanakah indukannya? Nah, ini penampakan indukannya nih guys. Jadi indukannya sangat berkarakter ya, baik mutiara, jenong, marking, body dan lain sebagainya, baik jantan dan betinanya. Nah, kalian tidak perlu khawatir lagi guys untuk kualitas dari cencu Gulantok Series ini. Selanjutnya untuk peraturan lomba progres, kalian bisa baca sendiri ya guys, dari nomor 1 sampai dengan 8. Nah, peraturan-peraturan ini kalian harus tepati dan tentunya keputusan juri dan panitia tidak bisa diganggu gugat, guys. Nah, saya kira itu ya teman-teman untuk sekilas informasi mengenai lomba progres lohan cencu dari Gulantok Series, guys. Dan apabila informasi yang saya sampaikan ini belum jelas, teman-teman bisa langsung hubungin kontak yang ada di depan ini ya, guys. Kalian bisa langsung WA nomor-nomor yang ada di sini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.